What up guys, balik lagi di Infection. Nah, jadi ini hari Selasa ya. Harusnya kan Senin, karena kemarin itu lagi banyak banget konten. Ada review skin, ada MP Talk Rijeng juga. Jadi ya, gue pindahin di hari Selasa untuk nemenin kalian. Tenang, masih cuma telat sehari doang. Jadi tetap gue seneng banget sih, tapi kalau ngeliat kalian tuh kayak menunggu Infection di hari Senin mah. Itulah, kalau komen-komen kayak gitu ya gue baca pasti guys. Dan sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ngasih lihat kalian, ini dia. Ini adalah parfum gue sendiri, Skandal. Jadi ini adalah Royal Pleasure. Nih kalau kalian lihat, mana sih? Aduh, fokusnya ke gue terus gara-gara gue ganteng. Nah, ini Royal Pleasure dan ini itu Karma Parma. Ini yang best sellernya nih. Dan buat kalian yang bingung sih, menurut gue sebenarnya ada satu lagi Rascal, cuma gue gak tahu botolnya di mana ya. Buat kalian yang bingung sih, menurut gue kayak wanginya yang mana Jo? Lebih bagus yang mana gitu? Mungkin kalian cobain dulu Karma ini, karena Karma ini paling banyak orang tuh gampang cocok gitu loh. Untuk dipakai daily pun enak banget wanginya. Ini kalau seandainya video tuh kalian bisa nyium wangi ya, wah kalian pasti beli sih, gue yakin guys. Nih kita cobain, simple, masukin di kantong juga pas banget, jadi gak akan ribet ya kalau bawa pergi ya. Ini gue coba pakai ini, karena gue udah keren banget. Kita langsung coba. Buat kalian yang mau order, langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah. Udah gue taruh, ini brand gue sendiri guys. Jadi kalian, gue jamin lah ya, untuk keenakannya itu udah pasti mantap. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Dari Vesigat. Widih, apa ini? P, maksudnya? Tutorly PC. Gue nggak ngetik gituan, cok. Oh, oh ini si Selena itu dia pakai kode-kode gitu. Dia kayak ngefitnah Kufra. P. Oh dia Selenanya chat P. Terus di bawahnya ada Inspektor Kufra. Tutorly. Anjir, di fitnah. Wah ini enak banget guys. Kayaknya boleh deh ini kita gue bakal coba nanti ya, ketika lagi solo rank gue pakai cara kayak gini untuk ngeliat nih apakah orang bakal ke trigger atau enggak. Boleh ini untuk memecah belah bangsa ya. Ini kurang ajar emang Selena, goblok. Dari Babayo 230. Oh ini pas gue bikin konten apa ini ya? Oh ini pas Iritel. Oh ini pas Lolita ya, gege. Waduh. Cuma emang gue tuh paling keren, respect lah kayak ke tank-tank yang kayak gini, yang bisa peka guys ya. Yang bisa bener-bener ngejagain core-nya. Walaupun gue tetap mati sih, tapi gue menghargai ya kinerja kerasnya ya. Kalau gue pakai tank, gue gak akan bisa kayak gitu. Kayak apa ya? Gue tuh kalau main offline aja rasanya ketika gue mati, tapi tuker 3, tuker 2 tuh kayak berasa masih otak core-nya tuh gak boleh mati gitu loh. Sebisa mungkin tuh kita nge-kill tapi jangan mati. Nah, jiwa-jiwa yang kayak gitu tuh menurut gue gak akan bisa sih untuk jadi XP, jadi roamer. Kalau misalnya masih takut untuk di depan ya, apalagi nge-cover. Harus emang berjiwa besar kalau player roamer atau player tank atau XP lane juga gitu. Makanya gue salut banget. Dari Call Me Rahmat. Apa nih? MLBB New Collab. Oh ya, sama Kufanda. Ini gue pernah lihat udah. Gue bingung ya. Lord Shen itu siapa? Gue gak pernah lihat muka kayak gini di Kung Fu Panda loh. So gue bangau gak sih? Kayak bangau. Ya kayak merak gitu. Masa Link jadi binatang? Gue gak kebayang sih. Kalau Panda ya jelas lah. Po-nya cocok ya. Sama General Kai juga menurut gue masuk di Tamus. Pasti lempar, apa namanya, lempar skill satunya. Keren banget sih pasti. Pantes guys, tiga hero ini lagi kuat banget. Lagi di ban mulu, udah biasa. Strategi marketing Moonton S69. Dari Kiwoko. Lah, iya. Iya. Sedih banget. Inilah sebenarnya ya, ini alasan Kadita tuh juga emang sebenarnya kayak udah jarang ya di pick, kecuali emang hero power banget. Ada player emang kuat banget main Kaditanya atau udah sering banget match, udah banyak itu baru bisa guys. Karena dia tuh terlalu lama untuk ngeluarin skillnya, lu bayangin. Dan di meta sekarang hero-hero yang ngeluarin skillnya tuh kayak butuh effort, itu udah jarang lah ya kepake ya. Kayak Kadita, terus juga Gord tuh. Gord semua skillnya juga harus diem dulu kan. Makanya nanti Gord juga di revamp. Tapi kalau Kadita sampai gak ada
gak ada apa namanya delaynya pas ulti. Wah itu OP banget sih, emang udah sewajarnya lah. Maksudnya damage dia tinggi dikasih delay kayak gitu. Dari ura 10, Pascol panik disawar 10M. Hah? 10M serius? 10M 10 juta atau 10 miliar? Bah, aduh, 10 ribu. Ini Kapolri, kasih klarifikasi ya buat kepolisian Indonesia, saya tidak ada menggelapkan uang dan itu real dari penonton. Wah, udah. Udah, gua capek. Gila, ada pecut. Bener loh 10. Hah? Tapi kok nolnya kurang 1 ya? 10 miliar. Nolnya kurang 1. Tapi masalahnya guys ya, gue kan pakai juga Sociabus ini kan. Dia itu gak akan bisa lu edit gitu loh. Karena ya itu udah otomatis dari sistem, kayak dikasih berapa munculnya segitu. Gue gak tahu kalau ada bug atau apa, selama ini gue pakai sih bener-bener gak ada bug sama sekali. Cuci uang, bapakmu cuci uang. 10 miliar anjir. Aduh. Ini beneran atau enggak sih? Kalian nonton live-nya komen dong di bawah beneran atau enggak. Gila. Wah. Gue kalau jadi pastel di give, di donate 10 miliar gitu, aduh, gue bukannya seneng, langsung keterketir bangke. Lu bayangin yang kemarin si Arab 1M aja udah dibalikin, kenapa lagi di 10 miliar. Itu mah gue langsung detik itu gue off, gue kontak orangnya, gue balikin. Sumpah guys, daripada gue jadi beban ya. Maksudnya udah pasti terpantau, udah pasti diapain, udah jadi omongan. Aduh, gue paling males lah kalau kayak gitu. Maksudnya kayak kita punya duit, yaudah lah diem-diem aja lah, paling enak gitu. Kita nikmatin aja sendiri. Si Hombing. Oh, udah enggak, yang tadi doang berarti ya. Wah, cuma kalau misalnya beneran sih keren banget sih. Kayaknya rekor guys, harusnya masuk buri. Donate tergede selama live stream, kayaknya belum ada. Cuma enggak tahu kemarin gue enggak ada lihat berita atau apa. Biasanya kalau udah segede itu kan harusnya masuk berita gitu-gitu kan, pastikan. Dari Lester Jan Salanai. Apa ini? Oh, perangko. Idi. Oh, dia predik ya mainnya. Dapat gak nih? Es kelas. Sumpah, main perangko itu ya, kalau main predik-predik gini itu paling susah sih. Udah kayak insting banget, sama ya jam terbang sih. Jam terbang gak bohong ya. Anjay, gila. Ini udah pasti matchnya banyak sih. Ini mau nangkep siapa dia? Nangkep cow. Ini dapet loh. Ini apa lagi nih? Kelas. Sat. Bede. Udah ditarik pakai yang pisang, pakai flicker lagi anjir. Ide keren. Lester Jan Salana ya, kita lihat Lestar ya, si Leslie ini, Leslie Bilar ini keren banget perangkonya, mantap. Dari Gisha 97. Yo bro, I need a napkin. Can you get me one? Apa nih? I'll get napkin. Oh, anduk, minta anduk dia. Goblok. Lap tangan salah, bukan anduk. Thanks, ya ampun. Yo bro, I need a nap. Gak jelas. Yang bule itu suka gila, suka di luar nalar kelakuannya. Dari Dapa XML, Dapa. Gua tuh sering banget guys ngeliat ini, pokoknya kalian tuh tagin gua Dapa, Ata, itu yang cocok, Ata geng Halilintar itu pokoknya ya. Aha atau Ata sih. Ah, bohong nih, bohong dia. Ngetrol sih pasti. Karena udah sering banget si Dapa ini tuh. Funny konten kah bang? Ngap Dapa asli. Tuh kan. Gelo. Kok bisa ya Fanny ya jago banget gini ya. Hah? Kok energi dia tuh hemat banget guys. Apa gara-gara kabelnya bisa 87 gitu ya. Udah kayak main karet. Lu tau gak sih karet, trik karet gitu. Anjir. Aduh tolong Tuhan, jauhkan gue dari player-player Fanny kayak si Dapat ini. Capek, apalagi kalau lagi main Mage tuh, main Sapir kayak gitu udah males banget. Tuh. Gue tuh kalau udah ngeliat Fanny kayak gini tuh ya, bukan amazed guys, bukan kayak ngeliatnya tuh kayak keren banget, tapi kayak aduh tolong jangan sampai ketemu. Nyebelin banget. Dari popularitas.com. Ah, ini gak usah deh, skip aja nih yuk.
Dari Jawa. Ya ampun, ambo diketu ini enggak kelar-kelar kampret. Apa nih? Oh, dia hidupin bara. Lah. Malah panas goblok. Oh, dia emosi. Tapi ya, kenapa ya kalau misalnya kita mak hidupin bara atau pakai kipas itu kayak karena lama prosesnya kan, makin lama tuh makin emosi. Cuma ini dia berasa mau gelut goblok. Dari Epa Widodo, mabok ciu organik. Ciu itu arak ya kalau kalian enggak tahu ya. Ya setahu gua arak sih kayak minuman ya, alkohol gitu lah. Engkau deh. Mabok ciu maksudnya? Hidar. Yo. Aduh. Tergantung sih. Oh, dia enggak pakai masker lagi. Harusnya kalau ceweknya yang ngerawat atau apa yang gak mungkin mabuk ciu. Jadinya tuh kayak mabuk bunga karena harum. Ter, ingatkanlah. Ya kalau misalnya udah suami istri ya legal guys ya. Cuma kalau misalnya kalian sama orang lain random gitu jadi goblok. Dari Aldi Liandi. Namanya sama kita belakangnya bro. Piala M-World, piala langka. Baru tiga di dunia. Indonesia, oh nyanyi dia. Juga punya. Evos Legend lah tuh. Oh ini. Kelas. Gua balas. Memang M-World piala langka. Tapi sekarang sudah karatan. Oke. Okay. Terus zamannya Ora. Sekarang sudah season 9. Evos Legend. Lihat dari. Iya. Jadi penonton MSC. Ya bener sih. Ini sebenarnya ya fakta ya. Fakta emang M-World itu event satu-satunya dan masih pertama. Maksudnya pertama dan satu-satunya di Indonesia yang punya piala itu. Dan, tapi sekarang kalau bahas dari segi performa ya EVOS bisa dibilang udah menurut gue menurun banget ya. Kalau dibandingin sama yang dulu-dulu kan masih juara atau apa ya. Sekarang emang harus dibenahi lah. Banyak yang harus dibenahi kan masih dari EVOS kan. Dari Atax coba kan lagi kan. Enggak apa Atax udah dua orang itu ngambil hero dua itu. Ini ngapain lagi nih dia nih. Oke, itu pasti mounting guys. Idi. Biasalah itu biasa. Gua sampai ngeliat dia kayak gitu udah biasa ya. Siapa ini? Idi. Sumpah. Ini gua baru kali ini lihat cowok nendang, maksudnya nge-freestyling. Pas linknya itu lagi mau terbang bangke. Hah? Coba kita ulang. Nah, ini kan dia recall. Set, skill 2. Oh itu udah pasti durasi ultinya udah mau abis banget sih. Linknya skill 1 ketendang. Wah, kelas. Keren. Gue aku ini orang ya. Gue gak tahu maksudnya skill cowok dia jago banget atau enggak. Tapi masalah freestyle, udah keren. Mantap lu Ata, lu jadi freestyler cowok aja Ata, udah. Dari stop nyamar, Neymar tuh nyamar atau Myanmar ini? Apa nih? Oke. Tigrilnya skill 2, minion. Lempar. Oh, rame banget. Ini, combo dong. Waduh, plus 1 chemistry. Kelas, maniak dong, langsung dong. Oh, double kill Tigreal diambil. Ya gak apa, bagi dua, Cheng Li. Wih, keren sih. Tapi Tigreal sama Guinevere ya kombonya pasti masuk kalau dapet. Cuma momennya itu yang susah dapetinnya. Dari Pip Kang Satir. Apa ini? Kupro ya? Idi. Wah, tapi Kufra tuh kalau ketemu yang jago males banget, guys. Gue kayak sering banget ya bilang itu. Karena ya, Kufra itu emang dikit yang jago. Gila. Dan sekali jago tuh makanya rusuh banget. Parah. Ngeselinnya tuh. Ditebein. Kelas. GG Kufra. Bukan mengakui dirinya sendiri tapi dia akui ya. Gua kalau misalnya ketemu Kufra kayak gini juga udah pasti gua give skin sih kalau misalnya lagi solo. Jago jir. Dari Dendra 0, tutorial shortcut Johnson. Apalagi Johnson. Johnsonnya aneh-aneh mulu ya. Shortcut maksudnya? Hah, cangkul tanah. Kok bisa? Dih,
Ini editor atau ngebug? Oh, tempus jir. Ah, beneran. Gak tahu ya kalau editan bisa atau enggak, guys ya. Gak muncul di minimap lagi dia. Lah, mati bisa berarti. Bentar, aduh otak gue nge-lag. Dia pakai caranya itu kayak cara kalian pernah main PB gak sih? Kayak di map apa ya, gue lupa. Pokoknya kita kayak pisau-pisau kayak ceting. Terus kita masuk ke dalam dindingnya, kampret. Nah ini mirip. Aduh, gila. Ini kalau misalnya beneran bisa kayak gini kita bawa orang. Wah, OP banget bangke. Gak akan bisa kelihatan dong dari map kan. Dari Entels. Gilong. Idi. Hah? Gua kira tuh Zilongnya bakal keren, kampret. Ternyata Atlasnya. Ini Atlas Magic sih, fix guys. Gila. Waduh. Itu udah kayak di Smackdown bener oleh John Cena, anjir. Wah, tapi ya plus minus sih. Atlas Magic mungkin ngelihatnya kayak sakit banget atau apa. Cuma ya dibunuh juga gampang banget dan dia gak bisa masuk ke belakang, langsung narik banyak gitu ya. Kalau dapat semua oke. Okay. Cuma kalau ada yang satu lepas di burst ya hilang Atlasnya. Bakal susah lah guys ya tetap ya. Gue lebih suka Atlas Rom sih. Atlas Tank lebih suka. Dari Putra Banten 363. Komentatornya benar-benar kocak. Sama Bung Arief. Kita komentar ini pas Formula E kemarin. Ini jelang detik-detik pembukaan race Formula E Jakarta. Oh pas opening. Saya melihat ada ondel-ondel di sana. Kok kayak gitu ngomongnya komentatornya? Bersama Bung Arief kita komentari juga kan sangat kasual di sini. Iya emang ada ondel-ondel di sini sih. Ini cuma kameramennya parah banget. Pembukaan parah. Race Formula E Jakarta, saya melihat ada ondel-ondel di sana. Ya ampun, pas lagi kamera itu nyorot ke Pak Jokowi. Jadi rancuh gitu loh. Maksudnya penggunaan kata-kata ya kan. Ya ampun, kameramennya pecat sih. Dari Dipsi. Apa nih? Oke, oh di TBN Harley. Sekarat banget dua-duanya nih. Ini cyclone sprint. Ini kena gigit. Kelas. Ini keren nih closingannya nih. Bener-bener dua sohib ya. Tapi seru loh main duo tuh guys. Gue tuh sering banget main apa namanya kayak duo juga sama si Herkun kan editor gue tuh. Karena dia tuh kayaknya editor gue satu-satunya yang sering banget main. Maksudnya main Mobile Legends ya. Jadi kayak seru aja main duo. Karena gue udah lama kan gak main. Biasa kan solo. Terus maksudnya kayak main satu tempat berdua tuh seru loh ternyata. Dari RFF. Ini. Tang. Anjir. Sumpah ini berasa lagi kayak nonton film action. Horor banget. MC apa si playmusiknya kayak auto aim ya? Nih, miss. Waduh. Itu kalau kena udah pasti mati masalahnya. Kecuali dia bikin magic defense ya. Cuma kayaknya Link gak mungkin sih. Dari kucing bukan arong. Kenapa ini? Oh itu ada kucing tuh. Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Hah? Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Kucingnya kenapa? Ya ampun. Tapi tetap fokus ya ceweknya ya. Emang kucing tuh seliar itu ya? Gue tuh sering banget liat kucing itu kayak tiba-tiba nyerang ngasal gitu loh. Kayak random banget. Orang lagi sholat lu gangguin kucing. Emang kucing. Kucing setan. Dari kuncur. Oh, mati ketuh. Apalagi nih yang berikut tuh. Ada pendaftaran baru lu di Sacing. Menerima peserta didik. Ya minimal kalau mau masuk Sacing harus mitik dulu lah. No SMP aja mitik. SMP? Minimal ya. Oh, mati ketuh. Gua ngerti. Ini tuh dia pakai logo mitik untuk SMP, SMA. Ya minimal. Tapi enggak ada ya tulisannya kayak harus daftar harus berapa. Harus mitik dululah. No. Anjir pakai logo mitik dong. SMP aja mitik. Minimal ya. Tapi seru sih, seru ya kalau misalnya ada ternyata sekolah Mobile Legends. Jadi semuanya itu harus main ML gitu loh ya. Tapi enggak logis sih guys. Mungkin kalau
sekolahnya yang kayak STM atau apa yang cowok semua itu mungkin make sense, mungkin logis-logis aja. Jadi setiap kelas meeting atau apa tanding ML itu seru banget, gengsi kan. Dari Reva Kern, pakai skin deh biar gak malu-maluin. Oh dia lagi versus AI, lagi lawan lagi sama komputeran. Wah, langsung di ulti dong. Pakai skin deh biar gak malu-maluin. Tapi emang komputer kastanya tertinggi guys ya. Kalian taruh aja suruh komputer pakai Layla, misalkan bisa dipilih kan kalau nggak salah ya. Atau random, gue nggak tahu. Pasti Blue Specter rata-rata tuh gila. Udah paling kaya komputer, skin apapun nggak mungkin dia nggak punya. Dari Ranger Emas. Matahari, oh ini si Oji. Nggak kelihatan dan ketutupan awan. Matahari nggak kelihatan. Karena dia malu sama kamu sayang. Hah? Dia malu. Kamu lebih cantik daripada dia. Soalnya mendung, blok. Tahu gak kenapa matahari? Ya bener. Sumpah, gue tuh ngelihat meta-meta Ayang ini ya. Kan maksudnya kayak gue ya, sekarang udah bini, udah punya apa, udah mau anak gue juga bentar lagi, mungkin sekitar 5 atau 6 bulan lagi udah lahiran. Kayak ngeliatnya kayak Ayang-Ayang gitu, kayak aduh. Langsung bulu gue tuh berinding. Langsung kayak ini gue nih ya, langsung keras guys. Langsung kayak gitu loh. Karena udah lewat, gue dulu kayak zaman-zaman pacaran gue juga gak kayak gini sih. Cuma ya ini kan lucu-lucuan mereka kan, pastikan. Gombal-gombalan. Ah, gili banget. Apalagi si Jason Levin sama si Suka Quality. Ah. Dari RG Rendrak. Apa nih? Lah, dia megangin itu buat apa? Oh, dia ngambil centong emasnya anjir. Wah, masih sampai gelek. Sumpah, biadab. Biadab guys. Ini kalau gue jadi mas ya, sampai gue tahu dia nyumputin, gue tampar palanya itu. Dari meme halal. Kenapa ini? Astaga. Bocah ingusan. Ini drill bocah ingusan teringus-ingus yang pernah gue lihat bangke. Dia ngapain? Mana itu kayak yang bukan, kalian tau kan kalau ingus tuh ada yang tingkatannya, ada yang bening, ada yang cair dikit, ada yang kental banget gitu loh. Dan sampai tingkat tertinggi tuh ada yang ijo-ijonya, dahak campur ingus tuh. Dari TSJB 7. Engkau denganku hidup. Aduh. Sakit tuh si Fix. Kenapa dia mah? Sumpah gak jelas. Enggak. Kenapa dia marah? Kan dia yang jatuh ya. Aduh itu sakitnya mungkin gak seberapa. Tapi malunya guys. Lu lihat, diliatin orang rame di belakang. Apa lu tawa-tawa? Malu kali dia ya. Dari Masel 777. Maksudnya? Gua gak nangkep, coba kita baca komen. Dengan hutang hidup jadi lebih menantang. Pagi selfie malam. Oh, pagi sama. Oh. Maksudnya itu, ini, maksudnya dia selfie itu tuh kayak pinjol ya. Apa syarat untuk bisa dapat pinjaman online? Malamnya party anjir. Gue enggak pernah. Kalau gue enggak pernah guys, maksudnya kayak pinjol gini tuh ya. Gue sebisa, maksudnya kayak sampai kalau misalnya aja ya kayak gue sebutuh-butuhnya itu ya minjem, mungkin minjemnya nggak mau ke aplikasi gitu sih ya, mungkin kayak ke siapa, teman-teman deket. Tapi itu pun kalau emang kebutuhannya, kebutuhan mendesak banget gitu loh, bukan buat party aja, apalagi pinjol. Karena bunganya gede setahu gue ya kalau pinjol. Dan kalau misalnya ke pinjol itu kan jadi kayak kesannya kayak gampang ya, gampang tuh dapetinnya, terus jadinya itu kayak numpuk kayak apa. Aduh ini sih yang kayak kalau misalnya
mental minjem-minjem ngutang gitu sih, kalau bisa janganlah guys, bisa mungkin gak usah terlalu memaksakan ya sesuatu untuk dibeli atau apa. Karena kalau bisa sampai kita gak bisa bayar ya jadi nyusahin orang gitu. Jadi gue kasih tahu kalian ya, sebisa mungkin jangan pernah minjem, jangan pernah ngutang gitu loh. Kalau kayak cuma ngutang 5 ribu, 10 ribu, ya udah gitu loh. Maksudnya untuk makan, lupa bawa dompet itu ya masih cengli lah, masih nyantai. Dari Jason Kabiko, ganda nih pek sana apa nih? Oh, di fake sana revamp ya? Waduh, cakep banget jir. Ini edit, mukanya diedit lagi atau gimana? Ini pake apa ya? Kayak gini apa ya? Oh, ini Paramis. Ah, kalau Paramis oke lah. Jadi lebih cakep, tapi gak secakep kayak Julian, Gishon gitu ya. Xavier. Oh, Leomor juga. Leomor revamp ya? Bede, Leomor rambutnya habis di smoothing anjir. Aduh. Wah, ini kalau sampai nanti ada event guys ya, mereka bertiga ini kayak berarti satu squad ya, bisa dibilang ya. Karena bareng revamp-nya. Gue siap sih. Gue siap jadi Faramis atau jadi Leomor. Wah, seru kayaknya. Karena udah, kalau Leomor dari dulu emang cakep kan. Kalau Faramis dulu kan kayak zombie itu kan, kayak undead tuh, kayak Odette. Iya kayak Odette, kalau nggak salah kayak Odette skin epic yang mermaid itu loh, mirip kan mukanya kalau nggak salah guys ya. Dari user IG7NK air. Goblok, ya ampun. Aduh guys, ini kalau kalian selalu nonton Impaction gue ya, kita kan sering banget ngeliat video Septi Tank kan. Ini bukan Septi Tank, tapi ini lebih geli dari Septi Tank. Dia nggak ngeliat atau apa? Itu udah nggak mungkin yang lain, itu udah pasti tinja, udah pasti bangke. Tuh lihat ya, kalian lihat keluarnya. Tuh. Bentukan kayak gitu apalagi guys, kalau nggak aduh gede banget lagi, aduh ini di puncak ya nih. Aduh mambu ya itu, bau ya itu, sedep tuh pasti itu. Abis itu langsung makan nasi padang kan, langsung mencret. Dari Dominaru apa nih, tertang lagi nih ya. Lah kok dia ambil skill 2? Oh dia mau curi pakai skill 2 flicker maksudnya. Atau apa? Oh, bentar, ini musuhnya gak expect kalau dia ambil skill 2. Anjir. Sumpah, ini karena Florinnya aneh guys ya. Sama musuhnya pakai Florin. Kalau misalnya musuhnya gak pakai Florin, itu udah gak mungkin bisa sih menurut gua. Contoh lah, misalnya musuhnya Selena, Romernya atau apa, itu pasti kecicil. Tuh, malah diem Florinnya. Soalnya dikira ambil skill 1 kan. Ini gue boleh nanti kalau misalnya lagi solo kita coba ya. Ngide, siapa tuh jadi konten kan. Dari Fikri RG. Ini yang waktu itu kemarin ngamen kan. Melihat kau bahagia dengan dia. Aku terluka. Terluka. Aku bahagia. Oh, kenapa harus ada ahnya setiap bait? Tak bisa dapatkan dapat sepenuhnya. Astaga, sumpah. Ini ya, kenapa gue yang denger dia, tapi gue yang capek, gue yang rasanya ngos-ngosan guys rasanya. Dari pria punya Selena. Wih, bukan Selena tapi Selena. Ini fake sana lagi nih. Kapan ya revamp-nya ya? Ini cakep banget. Ih, sumpah cakep banget sih. Idaman. Sekarang udah gua mungkin sim gua udah enggak Elis lagi guys, tapi fake sana ya, Elis masih lah. Elis tuh selalu punya tempat di hati. Apalagi kalau Elisnya Elis robot. Maksud gua Elisnya nanti kalau misalnya ada skin Transformers gitu pasti ada di hati gua. Ini juga ada, cantik banget anjir. Bener-bener glow up. Ini mah bukan revamp, glow up bangke. Dari STYBD. Apa lagi nih? Ini India lagi.
kemarin yang kayak gini-gini. Ini dia ritual apa lagi anjir? Lah lah lah. Ini kalau ada video kayak gini komennya pasti goblok sih guys. Kita lihat ya. Roma Irama pas masih merantau di Perindapan. Keburu kenyang anjir. Astaga. Badara Uhi jualan mie. Oh, Badara Uhi itu yang KKN ya, desa penari itu ya. Sumpah tapi gue gak ngerti ya, kenapa ya yang di India nih selalu freestyle masaknya tuh kenapa gitu loh. Ya udah masak kocok biasa aja, kenapa harus kayak... Cuma mungkin itu bagian dari entertainnya yang menjual juga kan. Jadi ada nilai tambahannya kalau kita mau beli ke dia. Dari Bang Aldos. XP Aldos Cho. Maksudnya? Oh mau rebutin kelomang ya? Udah. Berantem. Lucu banget Cok. Oh editan. Gue pikir beneran ada tangan burungnya bangke. Sumpah. Kayak asli. Dipisahin. Sumpah ini niat banget ya yang ngedit ya. Doodle by Leopard Nick tuh. Itu yang ngedit. Tuh. Tangannya ada guys. Sumpah lucu. Niat banget, kepikiran aja loh. Soalnya kalau XP kan pasti kelomang itu diperebutkan. Sebenarnya gak ngerebutin, tapi kalau misalnya ada yang duluan start itu pasti langsung digangguin. Oke, dari Jason Kabiko. Oh ini yang Leomord Peksana Parambis lagi. Tapi emang mirip ya. Oh mereka ini sama-sama dari Undead. Undead, iya Undead tuh kayak... apa ya, Undead tuh kayak emang udah... Apa sih namanya tuh? Kalau misalnya ada Elf... Ada goblin, ada orc, ada undead. Nah, itu spesies kali guys ya. Tang. Ini glow up semua, anjir. Keren banget, keren. Faramis keren sih, menurut gua jauh lah jauh dibandingnya dulu. Ini lebih glow up parah. Leomordnya juga lebih keren, walaupun rambutnya kayak di smoothing banget. Dari apa nih? Oh, zero days, wait, nol days. Oh, anak. My goofy dad's turkey sandwich. Ya ampun gelap. Tolong gelap. Gue yakin dia itu pasti maksudnya dia ketika emang udah bekerja di bidang kayak gini aja tuh hatinya baik guys. Cuma mungkin lagi kurang fokus atau apa jadi lupa refleks. Karena kan biasa kalau kita ngelatih anak kecilnya berhasil ya pasti mau tos gitu kan. Refleks mau minta tos. Ya ampun mamang. Aduh itu pasti kepikiran sih. Pasti dalam hati kayak aduh kok gue bisa-bisanya kayak gitu. Ya mungkin kalau masih kecil ya gak ngerti ya. Astaga mamang ini gelap banget aduh. Oke, kalau gitu segitu aja untuk Infection hari ini. Thank you semua yang udah nge-tagin gua, yang udah nonton juga. Pokoknya kalian ya tagin selalu aja di TikTok gua @jonathanlandi2 atau link di bawah, langsung diklik, langsung di-follow. Dan ya, paling itu aja Infection hari ini. Thank you yang sudah nonton. Sehat-sehat terus kalian semua juga, lancar semuanya yang kalian kerjakan pastinya, dan sampai jumpa lagi di Infection berikutnya. Bye-bye.